Nah ini dia cuy, filter jenggot BNL nya cuy. Oke cuy, kembali lagi bersama saya Denny di channel Touch Gaming cuy. Oke cuy, di video kali ini saya bakal kasih tutorial bagaimana cara menggunakan filter jenggot BNL di kamera Facebook cuy. Oke cuy, langsung aja ke tutorialnya, nggak usah lama-lama. Oke, yang pertama kalian harus menyalakan data kalian masing-masing cuy. Di sini saya menggunakan WiFi. Oke, yang kedua kalian harus mempunyai akun Facebook dan aplikasi Facebook cuy. Di sini saya sarankan pakai Facebook yang ori cuy, jangan Facebook lead. Oke, langsung aja kita masuk ke aplikasi Facebooknya. Oke, di sini kalian disuruh login cuy. Di sini saya sudah login cuy. Oke, sebelum ke tutorialnya saya bakal kasih info terlebih dahulu. Saya tahu info filter jenggot BNL-nya ini dari mana cuy. Oke, di sini saya tahu info filter jenggot BNL-nya itu dari halamannya dunia game cuy. Oke, dan jangan lupa untuk disukai dan diikuti halaman dunia gamenya ini. Oke, untuk link filter jenggot BNL-nya sudah saya taruh di deskripsi video ini cuy. Oke, langsung aja kita klik link filter jenggot BNL-nya cuy. Oke, di sini ada bacaan-bacaan, kalian bisa baca sendiri cuy nantinya. Oke, saya mau cerita sedikit. Ini filternya dibuat oleh GM Free Fire Thailand ya cuy ya. Oke, langsung aja kita coba filternya, kita geser ke bawah, nanti ada link yang berwarna biru ini, kalian klik cuy. Kalian klik link yang berwarna biru ini cuy. Oke, setelah itu kalian tunggu. Setelah itu kalian klik buka kamera Facebook. Oke cuy, setelah itu kalian balikkan kamera kalian. Oke, di sini filter yang pertama ini adalah rambut Kakashi cuy. Oke, langsung aja kita lanjut ke filter kedua. Nah, ini dia cuy, filter jenggot BNL-nya cuy sama rambut Kakashi. Oke cuy, mantap sekali cuy. Oke, kalian pakai filter ini untuk jadi pro player Pepeng Shoot ya cuy ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke filter ketiga cuy. Oke, di sini ada topeng tuxedo sama rambut Kakashi lagi cuy. Oke, langsung aja lanjut ke filter keempat. Oke, di sini ada masker Arctic Blue sama rambut Kakashi lagi cuy. Oke, langsung aja kita lanjut ke filter terakhir cuy. Oke, di sini saya nggak tahu ini rambut yang mana. Jika kalian tahu bisa komentar di bawah video ini cuy. Oke cuy, langsung aja kita potret satu-satu. Di sini saya cuma potret yang ini cuy, yang filter kedua, tiga dan keempat cuy. Oke, langsung aja kita potret satu-satu cuy. Oke, setelah itu kalian klik simpan, klik tanda X yang ada di pojok kiri atas cuy. Oke cuy, untuk hasilnya bakal saya perlihatkan di galeri cuy supaya lebih jelas. Oke cuy, dan ini dia hasilnya. Gimana menurut kalian? Kalian tidak perlu ngedit susah-susah cuy. Kalian pakai filter ini auto sudah jadi cuy. Mantap lah cuy ya pokoknya cuy. Ini kalian auto jadi pro player Pepeng Shoot ini. Anjay. Oke cuy, mungkin cukup segini aja video tutorial bagaimana cara menggunakan filter jenggot BNL di kamera Facebook dari saya. Semoga bermanfaat cuy. Oke, jika kalian ada yang kurang paham atau belum paham bisa komentar di bawah video ini, atau kalian juga bisa DM Instagram saya ff.den04 cuy. Oke cuy, jangan lupa untuk di klik tombol subscribe jika menurut kalian channel ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di klik tombol like jika suka, dislike jika tidak suka cuy. Oke, dan jangan lupa lagi untuk share ke teman-teman kalian cuy, supaya teman kalian juga tahu cuy. Oke cuy, saya Denny di channel Touch Gaming cabut dulu. See you next video. Bye bye cuy.